الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم حضرين المسلمين المسلمات يوم رحمته إلى الله سبحانه وتعالى سريان الحمد لله pertamanya selama-lamanya marilah sama-sama kita puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita masih lagi memberi kepada kita satu peluang satu nikmat untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan pencegahan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum daripada saya tazkirah peringatan memberi peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan, saya nak memperkenalkan diri saya dulu sebelum itu. Baik, nama saya Muhammad Aiman bin Syamsul Bahri. Saya berasal daripada Pulau Pinang dan sekarang pun guru di salah satu sekolah Tuan Islam di Pulau Pinang. Dan saya datang ke Kuala Lumpur sebulan untuk rotul saya cari datang sumbangan kepada sekolah saya untuk bina bangunan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang berahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya bukanlah ustaz yang hebat, bukan seorang alim ulama. Kalau ada salah dan silap mohon tegur. Baik, saya pun umur baru 22 tahun, masih tak matang lagi dalam kehidupan dunia. Jadi saya mohon teguran kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sekarang hari ini dah masuk 7 hari. Nah, selepas dah kita berpuasa dan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan beri kepada kita nikmat untuk merasai bulan Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkenaan dengan Ramadan. Sebab kebanyakan banyak orang ustaz kalau bulan Ramadan nanti cakap bulan Ramadan, pasal bulan Ramadan. Yang banyak orang terkira bulan Ramadan, kalau nak sebut terkira bulan Ramadan, tak rasa tak panggil saya pun tak kok. Saya ni lagi ma'ruf, lagi alif bulan Ramadan ni. Dan Ramadan semua orang tahu, semua orang boleh beri terkira. Syaitan diikat, dikutuk, ikut neraka, dikutuk sebab apa-apa, dan semua orang tahu. Jadi hari ini saya nak cerita satu kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah Taala dah cerita lama lah satu kisah, satu dialog yang mana mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Baik, dalam surah Al-Mudassir Allah Subhanahu wa taala merancangkan kepada kita satu dialog di antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Saya yakin dan saya pasti yang ada di hadapan saya ni, yang ada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ni, semua ada cita-cita dalam masuk syurga. Tak ada seorang pun yang ada cita-cita dalam masuk neraka. Orang bahkan sekarang ni saya jumpa banyak orang yang dia banyak dia tak ada ambil kapan nak bila tanya nak masuk syurga ke neraka, dia kena dia nak masuk neraka. Tapi kalau orang yang menjadikan tentang masuk neraka, kalau malam-malam Ramadan dia tak akan main rumah Allah.
Jadi yang ada di depan saya ni insya-Allah boleh kita semua kita jadikan dan masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jangan baik, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudassir, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada tinggal-tinggal kami suka duduk dalam surga, menyakmati nyakmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin tahu kenapa manusia masuk ke dalam neraka. Dan itu penghuni surga tanya kepada penghuni neraka, masalakakum bihaqa, masalakakum bihaqa. Penghuni syurga tanya kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sapa? Sapa ini adalah salah satu nama, nama neraka. Nama neraka ada banyak dan salah satunya sapa. Masalakakum bihaqa, kenapa kamu di ahli neraka masuk ke dalam neraka sapa? Lalu apa yang dijawab oleh ahli neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Ahli neraka jawab, waktu mana aku hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tak pernah salat, aku tak pernah sembahyang. Itu jawapan yang pertama yang dibagi tahu oleh ahli neraka kepada ahli syurga. Akhirnya muslimin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih jiwa-jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hati-hati kita untuk terus istiqamah melaksanakan ibadat solat. Allah Ta'ala pilih kita di antara ramai-ramai manusia yang ada atas muka bumi ini. Allah Ta'ala pilih kita di ramai-ramai manusia yang ada di empat tindakan pada yang berjemaah. Sama-sama kita istiqamah dalam solat. Qalu lam nakum minal musallin. Ahli neraka jawab, kami tak solat waktu mana kami itu. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala golongkan daripada kita golongan orang-orang yang solat. Baik, tafsir, tafsir dalam kitab-kitab tafsir, tuan-tuan dia buka banyak kitab tafsir. Dalam kitab tafsir, ulama tafsir kata qalu lam nakum minal musallin, ayat ini terbagi ada dua golongan. Dalam ayat ini ada dua golongan. Qalu lam nakum minal musallin. Golongan yang pertama yang ulama tafsir bagi tahu kepada kita, qalu lam nakum minal musallin, yang mana manusia ni dia hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, muka dia tidak pernah langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, badan dia tak pernah langsung rokok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ceritanya dari mana mula-mula dia hidup sampai dia mati, dia tak pernah solat langsung, dia tak pernah semayang langsung. Maksudnya golongan yang pertama, mudah ceritanya, dia tak pernah semayang. Maka orang macam ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan berubah ke dalam tanah surga. Itu golongan yang pertama yang ulama tafsir kata ada dalam ayat qalu lam nakum minal musallin, yang tidak semayang waktu mana kami hidup di atas dunia. Golongan yang kedua yang ulama tafsir beritahu kepada kita dalam ayat qalu lam nakum minal musallin adalah golongan orang yang salat. Orang yang salat akan tetapi salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang macam ini juga akan dihormat ke dalam neraka sama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, yang ini yang kita takut. Yang ini yang kita takut. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih jiwa kita untuk salat. Allah Ta'ala pilih hati-hati kita untuk salat. Tapi kita tak tahu sama ada salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Setiap kali kita salat, kita tak dapat langsung mesej daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat anda diterima. Kita tak tahu sama ada kita salat diterima ataupun tak. Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Jadi agak-agak bolehlah kita subhanahu wa ta'ala kalau solat kita tidak diterima. Semestinya tidak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab ulama tafsir beritahu kepada kita kenapa solat tidak diterima, kerana kita tidak khusyuk dalam solat.
kunci khusyuk dalam solat adalah bermulanya daripada wuduk yang sempurna. Daripada ayat semayang kita yang sempurna, barulah akan melahirkan solat yang khusyuk. Jadi kita kena cek balik selama-lama kita hidup, bagaimana cara kita berwuduk. Adakah kita hanya berwuduk orang pagi sekadar wuduk dan basuh dengan sekadar cukup syarat, basuh muka sekadar cukup syarat? Dalam wudu pun kita kena khusyuk. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, dia mengajar kita bagaimana nak ambil wudu yang berkualiti. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita nak ambil wudu yang berkualiti, bagaimana ketika mana kita ambil air sapu muka sambil niat apa doa yang perlu kita baca, apa yang perlu kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah taala berkata, waktu ambil wudu sapu muka, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala agar bersihkan muka kita seperti mana bersihnya muka orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita ambil ikut dan tak tahu sempurna tak sempurna. Anggota wudu ni mesti kena ni semua, mesti kena. Kalau wudu kita ambil halai-halai, ambil ikut dan agak-agak, bagaimana nak melahirkan solat yang khusyuk? Imam Ghazali ajak lagi ketika mana basuh tangan hingga ke siku ni, minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita di hari akhirat nanti dapat buku amalan kita dengan tangan kanan, jangan dapat dengan tangan kiri. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi doa-doa ketika mana ambil wudu. Ketika mana basuh telinga, ya Allah, jadikanlah telinga aku ini mendengar benda-benda yang bermanfaat, jadikan telinga aku ini mendengar benda-benda yang lama, benda-benda yang tidak berfaedah. Basuh kaki, ya Allah, permudahkanlah kaki aku ini untuk melangkah bersih ke surga nanti, ya Allah. Dan minta kau bila mana wudu yang sempurna, insya Allah, bi'idznillah solat kita akan berfaedah. Baik, wudu salah satu kunci khusyuknya solat. Selain daripada itu lagi, nak solat khusyuk kita mestilah dengan ilmu. Nak melahirkan solat yang khusyuk fatih-fatih kepada Allah Taala mestilah dengan ilmu. Dan bacaan kita dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu apa yang kita baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adakah kita menghayati satu persatu bacaan kita dalam solat? Allahu Akbar. Adakah kita mengetahui apa yang kita baca dalam solat? Dengan ilmu semua ni nak latihkan solat yang betul siap dengan ilmu. Ilmu kita tahu apa yang kita baca dalam solat. Kalimah per kalimah. Setiap kali baca kita baca, barulah boleh hadir hati yang betul selatih-selatih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingat golongan yang kedua yang diceritakan oleh para ulama dalam ayat qulu lakum ya musallin, ya salat akan di salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya billah, kita minta jauh dari itu. Baik, itu jawapan yang pertama yang dibagi tahu oleh ahli neraka. Masalakakum fi sabab qalu lam nakum minal musallin. Jawapan yang kedua, wa lam nakun ta'amul miskin. Waktu mana hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kami tak pernah langsung bagi makan orang miskin. Ini jawapan yang kedua yang dibagi tahu oleh ahli neraka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ingat bila mana kita hidup di atas Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan, melakukan, menunaikan solat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bayar zakat, kita berhaji, pergi umrah. Jangan ingat semua benda ibadah yang kita buat tu dah boleh masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat segala ibadah khusus yang dia khususkan kepada kita, semua kita dah buat, kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga
jikalau kita tapi orang miskin maka kita akan dibuat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan penonton yang berbeda, selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak kali yang kita bagi makan orang miskin, maka banyak kali yang kita bagi makan orang miskin. Tak perlu tanya, kalau kita ada 10 ringgit, kita bagi 10 ringgit pun tak orang. Anak awak tak bagi makan orang miskin, akibat yang masuk ke dalam neraka tak apa. Bukan kata solat tak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang masuk ke dalam neraka tak apa. Tapi tak bagi makan orang miskin, sekurang-kurangnya seumur hidup kita bagilah makan orang miskin. Cari orang miskin, orang miskin ni aman. Kalau tak cari takkan jumpa, tak cari tak jumpa. Cari, kita ada semangat, ada kesempatan cari orang miskin, jumpa orang miskin, bagi makan. Maka kita terlepas daripada golongan orang yang tak pernah bagi makan orang miskin. Hadirin muslimin muslimat yang berahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya banyak lagi golongan-golongan yang Allah Ta'ala cerita, yang Nabi cerita, tak boleh masuk ke dalam syurga. Sehingga kita dengar dua orang yang tak boleh masuk ke dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam satu hadis, Nabi kata innama harrama alaikum al-jannah. Nabi kata sesungguhnya mereka-mereka ini diharapkan kepada mereka di syurga. Ada juga orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan kepada mereka di syurga. Bila harap itu juga maka nampak dia di dalam. Walaupun yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebut mudminul khalq, mudminul khalq, orang yang ketagi Allah, orang yang ketagi Allah. Apa kan? Apa sebenarnya yang dikatakan ketagi Allah? Ketagi-ketagi ini makna kata yang dibangun bagi dia berikut dia jangkuh ayat Allah. Tengah hari pun minum Allah, petang pun minum Allah, malam pun minum Allah. Mana kata ketagi? Tak boleh cari, tak minum Allah, tak boleh. Dia ketagi. Maka orang yang menjadi Allah SWT harapkan kepada mereka ini bersuci. Tuan-tuan muslimin muslimat yang terang lagi oleh Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita tak minum Allah. Tidak, kita tak minum Allah. Allah SWT pilih jiwa kita supaya tidak ambil Allah dan minum Allah. Tapi ingat, walaupun kita terlepas daripada golongan orang yang minum Allah, dalam satu hadis Nabi SAW, orang-orang yang berkaitan dengan Allah turut mendapat dosa. Orang yang turut pohon, pohon yang turut dapat dosa. Orang yang turut hentak pohon dapat dosa. Allah ni dosa besar. Pertama kita dalam Al-Quran haram dia. Mereka kata takkan jadi kalau dia boleh minum, nak boleh minum kan? Sebab Allah Ta'ala maka tidak hukum yang haram. Jadi apa kaitan dengan kita? Apa kaitan dengan kita? Hadirin muslimin muslimat yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tak pernah sentuh model Allah, kita tak pernah langsung kepada Allah, tapi ingat Allah itu ada kaitan dengan kita. Kita tengok negara kita Malaysia, apa banyak bilang Allah yang ada di negara. Dan di Pulau Pinang ada kilang Allah. Di negeri Selangor ada kilang Allah. Di Malaysia ni ada kilang Allah. Kalaulah Nabi SAW hidup, dia main Malaysia contohnya, dia tengok kilang Allah, apa kita tak jawab? Malu pula kita tak jawab dengan Nabi, tak jawab pun. Dan ingat dosa apa ni? Apa kaitan dengan kita? Kita tengok, negara kita ada kilang Allah. Dan ingat, kilang Allah ni dia boleh buka sebab ada lesen. Tak ada lesen, dia tak boleh buka. Dan siapa yang bagi lesen? Tentunya pemerintah. Setiap negara sama saja. Bila pemerintah yang bagi lesen, yang menaikkan pemerintah itu siapa? Semestinya rakyat. Jadi, dosa itu kena juga pada kita. Amal ma'ruf dan munkar semua orang terlibat. Yang mana mungkin kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia kena cakap benda-benda yang baik.
Orang yang pertama, golongan yang pertama yang Nabi kata diharapkan kepada dia surga, orang yang dikait dengan Allah. Dan orang yang kena sanggup dengan Allah ni pun Allah Ta'ala harapkan dan dapat dia surga. Jadi kita kena usaha, usaha buatlah kerja mana dan bagaimana kita orang Malaysia itu silap. Dan kita mampu kalau kita negara Islam tapi ada silap, betul ke negara Islam ada silap? Baik, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam beritahu kepada kita, al-anaku, yang ini anak derhaka. Anak derhaka diharapkan jika orang Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Anak derhaka untuk akhir ini, akhir zaman ini cukup-cukup ramai. Anak yang melawan cakap mak ayah, anak yang pukul mak ayah, macam-macam. Dan sekarang ni manusia akhir zaman ini dia lebih mengikut nafsu dia daripada mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak-anak yang sanggup bunuh mak ayah. Bukan sekadar neraka, bukan sekadar melawan cakap mak ayah, bukan sekadar bagi hati mak ayah tersinggung, tapi sanggup membunuh. Ada. Ada. Itu golongan yang kedua, apa yang neraka kepada kedua ibu bapa. Tengok balik diri kita. Kita pernah cepat-cepat kita berhubung dengan dua ibu bapa kita. Minta orang yang kita ampun dengan dosa-dosa kita. Itu golongan yang kedua yang Nabi SAW golongan yang ketiga dalam hadis itu Nabi sebut adalah lelaki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Dan kata lelaki jadi pondak, perempuan jadi tomboy. Jadi kita tengok banyak orang, bukan kata di sana Florina pun banyak. Dan kalau di jalan masjid kami tak kering pun cukup banyak. Dan pergi 10 malam setelah malam cukup banyak kalau di Pulau Wina. Tapi di sana ni lagi banyak. Dan bila ikut surah Allah SAW, surah Allah yang pandai juga. Dan dia buat ada sebab, sebab ini tak mampu. Dan sebab ini tak mampu. Eh, mampu ni jangan ingat lari tak kuat. Tidak-tidak kita minyak lewat tak dapat lari, kalah kita, kalah lagi. Tapi dia buat orang lagi pun dan dengan pakai kasut tinggi lari, pakai tinggi lunak lepas pada kita. Eh, bila cukup saya lagi pakai tinggi sukan pun kena tiket. Kena tiket lalu kuat minyak bambu. Maksudnya dia ada kuat minyak cari bambu. Minyak bambu bukan apa. Tengkat-tengkat bambu pergi yang tak boleh polis. Buat yang polis ada apa yang tak ada. Tapi semua orang minyak kita ada juga. Dan hati kita ada juga. Dan mencegah benda tu sekarang. Dan tu nak ya, kalau bagi minyak bambu dan seorang-seorang jangan duduk cakap tak. Dia tidak bambu tu letak kita. Bambu ni kuat pun jangan dia buat main-main. Dia bila ada kita nak kuih dia, dia kuih tau. Ini golongan yang sini Allah SWT harapkan kepada mereka. Contoh, kenapa Allah Ta'ala dah jadi masa lelaki elok nak jadi perempuan? Allah Ta'ala dah jadi perempuan elok nak jadi lelaki. Nah, ni golongan yang ni Allah Ta'ala harapkan kepada mereka. Maksudnya kalau ada nampak ada anak kita nak jentuh lah, cepat-cepat cukup. Dan cepat-cepat cukup, jangan pergi menarik. Kenapa? Ni bukan kata di dunia saja. Di akhirat nanti Allah Ta'ala harapkan kepada dia masuk surga. Surga ni sebuah makna. Surga ni tempat nyaman yang hakiki. Bukan nyaman yang sementara terima di dunia. Di dunia ni nyaman sementara saja. Buat kata di dunia ni ni rasa sikit lepas di dunia ni sementara yang nyaman. Tengok, ini kalau aku masuk mana nikmat yang sementara. Tapi di akhirat juga Allah Subhanahu Wa Taala nyaman yang selama-lama, nyaman yang sakit. Dan jadi kita semua nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dengan bersama diri kita menuju ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat apa yang Allah Taala suruh. Dan Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sama aku suruh ala dari yang mengatakan la'allakum tattaqun.
Kita ada mak ayah yang paling rapat dengan kita. Kita ada anak-anak yang paling rapat dengan kita. Tetapi bila mana hadirnya kematian, semua yang rapat dengan kita akan terpisah. Melainkan kalau kita jadikan benda yang paling rapat dengan kita adalah Al-Quran, maka Al-Quran tak akan berpisah dengan kita. Di hari akhirat nanti, kalau di dunia ini kita selalu baca Al-Quran, Allah Ta'ala bagi 24 jam sehari. Kita luangkan masa kita 2 jam sehari dengan Al-Quran, maka kita akan jadi sahabat baik Al-Quran. Bila mana kita mati, Al-Quran lah yang akan menyelam kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran akan datang kepada kita. Al-Quran senai dengan kita. Al-Quran datang bagi syafaat kepada kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia Al-Quran. Bukan hanya sekadar petunjuk kita di atas muka bumi ini, bukan hanya sekadar perlembagaan orang Islam di atas muka bumi ini, tetapi Al-Quran juga boleh bagi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Itu salah satu kelebihan yang dari sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada lagi Nabi sebut, alladhi yaqra'ul Quran, orang yang baca Al-Quran. Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun ma'a sabaratil kiramil bar. Orang yang fasih baca Al-Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran lancar tak sangkut. Maka Nabi kata ma'a sabaratil kiramil bar. Tahap dia ni, level dia ni sama dengan para malaikat. Subhanallah. Orang yang baca Quran fasih, orang yang baca Quran mahir, tak sanggup baca dengan lancar, dengan fasrah yang betul, dengan tajwid yang betul, dengan disiplin bacaan Al-Quran yang betul, maka dia ni level dia sama dengan para malaikat. Tingginya level orang yang patent baca Al-Quran, orang yang mahir baca Al-Quran. Sama macam para malaikat. Malaikat ni tak ada dosa. Kita ni ada dosa banyak dan tak mau lagi baca Al-Quran. Bagi bahasa, bagi mana? Belajar kat Allah. Ma'asafarati kiramil barar. Sama dengan para malaikat. Nabi sebut lagi, walladhi yaqra'u Al-Quran wa yatatatta'uhu. Dan orang yang baca Al-Quran juga yatatatta'uhu. Nak sebut membayar yatatatta'uhu. Mencegetak-getak, sangkut-sangkut baca Quran dalam keadaan tak fasih, tak lancar. Nabi kata ajra, dapat dua ganjaran. Satu, ganjaran baca Al-Quran tu dapatlah ganjaran. Baca Al-Quran dapatlah ganjaran. Yang keduanya ganjaran apabila kita sangkut dapat ganjaran, sangkut dapat ganjaran. Itu kelebihan baca Al-Quran. Itu pun kita malam lagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran tak fasih, sangkut-sangkut dapat ganjaran. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ganjaran juga walaupun kita baca dalam keadaan sama, sangkut-sangkut. Tapi kalau dari kecil sampai ke besar baru baca sangkut-sangkut juga, itu bukan dapat ganjaran, dapat laknat daripada Quran. Dan kita kena belajar siapa nak bagaimana baca, bagi pasal, bagi pasal, bagi tajwid, dengan ilmu tajwid dan ilmu masrah. Kena belajar. Dan kalau dari kecil sampai besar kau baca salah saja, tak lama je kelak nanti Quran pula akan melaknat kita. Dan sebab kita tak belajar, tak berusaha nak baca Quran. Dan Quran ni turun pada bulan Ramadhan, syahrul Ramadhan, dan jadi umtila fihi Al-Quran hudan linnas. Quran ni turun pada bulan Ramadhan dan menjadi petunjuk kepada manusia. Dengan orang yang bertakwa akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan, mendapat kejayaan. Ada ikhwalahna taman-taman anggur-anggur. Maka kata nikmatnya bila mana orang bertakwa mendapat kejayaan, kejayaan Allah Ta'ala bagi kita kepada kita tadi dengan syukur. Ada taman-taman syukur. Wa a'naba anggur. Wa thawaba thawaba. Bidadari pembaisuri yang sama umur dengan kita, nikmat. Wa ghasan bihaqa, gelas yang penuh berisi dengan minuman, nikmat. Tengah-tengah dahaga minum, nikmat. Tu Allah Ta'ala bagi bayangan surga. Dapat kat
yang berdasar pada Allah, yang tidak berdasar pada diri saya mohon ampun, saya mohon maaf. Ada salah saya tidak lebih teruk pagi. Dan hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan, sebelum saya akhiri, saya akan berdoa untuk sikit dan wakaf saya tuan. Tolong anda Islam Fahrul Qulub. Dan sekolah ini ke 9 tahun dan ke operasi. Dan pelajarannya doa 3 bagi ruang 3 bagi lebih. Dan operasi di bangunan sewok 9 tahun dan sewok ada bangunan. Jadi sekarang baru nak bina bangunan. Dan baru nak bina bangunan dan memerlukan dana. Jadi saya mohon sedia wakaf. Siapa nak beri, boleh jumpa dengan saya sebab ini satu ganti persegi sama dengan 20 ringgit. Dan kalau tak mungkin sedia wakaf, nak terima pun boleh. Dan nak terima pun boleh, tak ada masalah. Dan saya mohon jadi kisurah untuk sediakan jatuh untuk terima. Dan siapa-siapa nak terima, mungkin tak ada masalah. Angkal sadaqah, sadaqatul ramadhan. Baik-baik semuanya, dapat ramadhan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qabbal lana dhunubana ya Allah ya Tuhan kami yang kita bersyukur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dan bersyukur. Ya Allah, kami sering melakukan maksiat terhadapmu. Ya Allah, ampun dan bersyukur. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahim bersyukur. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami surgamu. Ya Allah, rahmatkanlah kami untuk memasuki surgamu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kami neraka-Mu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-khawas wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fiddin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma aqim 'alaina bi husni al-khatimah wa la taqim 'alaina bi su'i al-khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فقرأ إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.